Setiap tahun pada saat penerimaan mahasiswa baru, animo untuk menjadi mahasiswa Universitas Indonesia menunjukkan gambaran positif. Sebagai kampus unggul dan mandiri, UI hadir menemui para calon mahasiswa melalui ajang UI Open Days. Tahun ini, untuk ke-12 kalinya, UI melaksanakan kegiatan rutin tahunan tersebut melalui UI Open Days 2024 pada 27 hingga 28 April 2024 di Balai Rung dan Balai Sidang Kampus UI Depok. Pengunjung akan mendapatkan informasi pendidikan secara langsung dari berbagai fakultas, mulai dari jenjang diploma hingga pascasarjana, dari 14 fakultas, 1 program pendidikan vokasi, dan 2 sekolah pascasarjana di UI. Seperti juga pada tahun-tahun sebelumnya, diprediksi pengunjung mencapai sekitar 10.000 lebih berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Pada 2024 ini, sesuai dengan tema UI Open Days, Empowering Your Journey, Unlocking Opportunities at UI, maka pemberdayaan siswa untuk menjelajahi berbagai kesempatan dan potensi yang ada di UI menjadi fokus. Calon mahasiswa baru akan diperkenalkan pada berbagai aspek seperti inovasi, kepemimpinan, kolaborasi, dan pengembangan diri. Baik itu informasi terkait kurikulum, sarana dan prasarana yang ada di kampus Salemba maupun kampus Depok. Rangkaian kegiatan UI Open Days 2024 dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok pertama di Balai Rung pada Sabtu 27 April 2024 meliputi presentasi seputar fakultas, sesi games, sosialisasi penerimaan mahasiswa baru, serta seminar motivasi dari mahasiswa berprestasi utama program sarjana dan vokasi 2024. Kelompok kedua menempati lokasi di Balai Sidang pada hari Minggu 28 April 2024. Acara diisi oleh para alumni UI yang sukses dalam dunia karir. Di sini akan ada sesi presentasi dari kelas internasional dan presentasi dari rumpun sains, teknologi, dan kesehatan. Kira-kira para pengunjung dari sini berasal dari mana saja ya? Kita tanya-tanya yuk! Halo, perkenalkan nama saya Melkias Warinumberi, bisa dipanggil Melki. Kalau saya sendiri dari Papua dan asal SMA saya dari SMAS Katolik Korea Sumala. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, saya dari Lampung. Aku Purna, aku dari Tangerang, asal SMA aku SMA Yupendek 1 Tangerang. Okay. Aku Gerina Jasmine dari Kabupaten Bekasi, sekolah aku di SMA 1 Cikarang Pusat. Jadi alasan saya untuk ikut UI Open Days ini, pertama saya ingin mencari informasi-informasi terkait Universitas Indonesia dan fakultas serta prodi yang akan saya belajar nanti, dan juga saya ingin melihat lingkungan UI juga sih, karena menurut saya lingkungan UI ini sangat bagus dan saya sangat tertarik dengan itu. Pengen datang ke UI Open Days karena salah satu event dari UI yang digelar secara tahunan, dan event itu menyelenggarakan dari berbagai macam fakultas di UI, jadi menambah wawasan juga terkait dengan apa aja sih prodi dan hal-hal lain yang ada di UI. Aku di sini tuh benar-benar mau cari tahu tentang berbagai jurusan yang ada di UI dan juga untuk pengalaman aku dan teman-teman aku juga sih, karena kita juga masih belum tentu ya untuk masuk mananya. Pengen lebih tahu tentang jurusan-jurusan yang ada di UI. Puji Tuhan, saya sudah keterima di Universitas Indonesia lewat jalur SNBP dan saya keterima di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, jurusan Ilmu Sastra Rusia. Pertama, karena menurut saya sastra Rusia itu sangat menarik dan juga jarang sekali orang mengambil jurusan itu ya. Dan harapan saya juga saya ingin bisa lancar dalam bahasa Rusia dan ya mungkin bisa menjadi bekal bagi masa depan saya nanti. Aku ngambil pascasarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya berarti S1 di mana, Kak? S1 aku di Universitas Teknokrat Indonesia, itu di Lampung. Aku rencana mau masuk ke jurusan geografi. Kalau bisa, alhamdulillah bisa masuk dari SNBP. Dan kenapa aku mau masuk situ? Karena memang passion aku di situ, aku suka banget dengan geografi dan dari kecil aku benar-benar suka banget mempelajari tentang alam. Ya, semoga aku terima jalur SNBP. Aku pengen ke teknik lingkungan karena
kebetulan kan orang tua aku kan dua-duanya juga teknik ya, jadi banyak masukan dari mereka, terus arahan, jadi aku tertarik ke teknik lingkungan. Mungkin lagi dibutuhin juga mungkin ya di masa-masa depan itu. Menurut saya acara UI Open Days ini sangat seru ya, karena kakak-kakak di sini sangat ramah, bapak ibu dosennya juga sangat ramah, baik sekali dalam membagi informasi kepada kami calon-calon mahasiswa baru. Dan kesan saya, semoga acara UI Open Days ini bisa menjadi acara yang bermanfaat bagi kami semua para calon mahasiswa baru untuk bisa menempuh pembelajaran di Universitas Indonesia dengan baik. Pesan-pesannya seru, jadi banyak banget insight-insight yang bisa didapat di acara ini, khususnya terkait dengan wawasan per-UI-an itu sendiri. Jadi kayak kita lebih tahu nih sebagai camaba, kita bisa jadi lebih yellowers dari si mabe itu sendiri. Menurut aku sih UI Open Days ini bagus banget ya, benar-benar kayak membantu minat kita untuk menentukan jurusan mana yang kita pengen. Dan benar-benar bagus banget ya edukasi untuk kita, kayak benar-benar bisa membantu kita dalam memilih jurusan yang lain ataupun pemilihan jurusan yang lainnya. Emang sih kak, banyak informasi yang didapat, terus tadi juga sambutan-sambutan aku dengerin, terus dapat ini juga. Semoga nanti yang keterima di UI, mahasiswa-mahasiswa UI yang sekarang ada di UI, kedepannya lulusnya bakal jadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi negara dan bangsa ya. Mungkin harapannya untuk calon-calon mahasiswa baru UI yang akan mengikuti tes SIMAK ataupun UTBK dan lain-lain, semangat terus, jangan pantang menyerah, yakin kalau memang ada rezekinya pasti masuk. Semoga untuk UI kedepannya lebih baik, lebih bagus lagi, dan untuk calon-calon maba yang mau masuk UI tetap semangat. Dan jangan lupa harus memperjuangkan UI. Selain itu, pengunjung dapat merasakan atmosfer menjadi mahasiswa The Yellow Jacket dan menikmati aslinya lingkungan kampus Depok menggunakan bus kuning UI. Sambil menikmati acara, pengunjung juga dapat mendatangi booth yang tersedia di kedua lokasi untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai program sarjana, vokasi, maupun pascasarjana. Setiap fakultas akan menyiapkan booth informasi di mana pengunjung dapat berinteraksi langsung dengan petugas untuk mendapatkan informasi menyeluruh mengenai fakultas dan program studi yang diminati. Itu dia rangkaian acara UI Open Days yang berada di lingkungan sekitar kampus UI Depok. Sampai jumpa!